Gila. Apa? Ani. Masuk, masuk. Apa? Oi, ini kamar atau kandang unta nih? Berantakan banget. Kamar lah, bos. Kok berantak sekali ini? Tapi kamar. Bodoh amat. Tapi kamar. Kamar dulu, ini kamar gua. Hai, buat kebaikanmu sendiri juga, bersihkanlah. Tapi yang gitu kenapa? Hai, kenapa ini kau? Kok merajuk gini? Masa gua dikalah tadi sama si Andre itu? Loh? Si Andre siapa? Itu yang rambutnya agak keriting. Oh, yang si kriwul itu? Iya, preman kriwul itu? Iya. Oh, cerita lah. Cerita-cerita. Kenapa itu? Cerita-cerita. Gua habis berantem tadi. Dia itu... lu tau gak cara ngalahin orang kayak gitu? Obat kuat. Itu mah gampang, mah. Gampang. Terus apa? Kamu sholat lima waktu udah belum? Masih bolong-bolong sih. Nah, zikir? Ah, sholat lima waktu aja bolong-bolong. Gimana mau zikir? Coba. Nah, itu salah satu titik lemahmu itu di situ. Sholat enggak, dekat sama Tuhan enggak, ya kalah lah. Apa iya bisa ngalahin orang kayak gitu? Iya, ini serius. Bukan serius lagi, dua rius malah. Udah deh, buktiin aja sendiri. Nasihatku tadi. Apa iya? Iya, dah buktiin aja. Assalamualaikum. Berjalan menyusuri hari, ku belajar memahami diri, merenungi kebesarannya ilahi. Ketika diri terus mencari, tersadar dalam gelapnya hati, ingin ku bisa meraih cahaya ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Ku percaya Allah pasti akan tunjukkan suci hidayahnya untukku. Ingin ku bisa melihat indah warna surga. Ketika diri terus mencari, tersadar dalam gelapnya hati, ingin ku bisa meraih cahaya ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Oh, ku percaya Allah pasti akan tunjukkan suci dayanya untukku. Main kau kesini? Apa-apa, mau minta maaf aja. Enggak. Ngapain minta maaf? Kayak anak kecil. Janganlah kayak gitu, Ndre. Kita ini kan semua bersaudara. Walaupun kita preman kayak gini, kita bersaudara. Apalagi kita ini orang muslim. Ngapain ya? Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu,
agar ku bisa kembali membuka mataku. Ku percaya Allah pasti akan tunjukkan suci hidayahnya untukku. Ingin ku bisa melihat indah warna surga. Ketika diri terus mencari, tersadar dalam gelapnya hati, ingin ku bisa